menikahi perempuan, ya mesti ya nikahi perempuan ya. Tapi laki-laki tersebut belum tahu pribadi perempuan. Lalu tanya kepada tetangga perempuan tadi, dan tetangga tersebut menceritakan apa yang sesungguhnya tentang perempuan tersebut. Apa boleh? Sudah pernah saya terangkan, ada 6 hal yang membolehkan kita ngerasani. Satu, tazahur, apa? Orang yang sudah terkena jeleknya. Dua, tazolum, orang yang teraniaya. Tiga, apa itu minta fatwa? Istifta. Istifta itu minta nasihat. Nah, ini salah satu istifta, minta nasihat. Jadi mencari informasi tentang sesuatu yang tujuannya benar-benar untuk kebaikan seperti ini, asal tidak diumbar-umbar, tidak disebarkan. Misalnya tanya perempuan itu, oh itu begini-begini, lalu oh aku gak sih tahu tapi mergo ngene-ngene. Oh enggak boleh, harus hanya 2 orang ini niatnya untuk mencari informasi, tidak boleh disebarkan. Kemudian apa yang sudah mujaharoh itu orang yang ya kayak Fir'aun itu sudah terang-terangan, orang yang jahatnya terang-terangan, orang yang jeleknya terang-terangan itu boleh disebutkan. Termasuk pemimpin sebenarnya boleh. Pemimpin itu jangan baper, jangan gampang tersinggung kemudian tidak mau dirasani. Memang mereka pemimpin untuk memimpin rakyat, tapi ya janganlah kita ngerasani kalau memang tidak terpaksa. Bukan ngerasani niatnya, kita memberitahu umat, memberitahu masyarakat bahwa pemimpin ini begini, itu begitu. Jadi intinya kalau menjawab pertanyaan ini, boleh jika terbatas dan benar-benar urgent, benar-benar penting untuk mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian sekedar untuk pengumbar ini, menyebar kejelekan, oh, jelas tidak boleh. Jadi sekali lagi, ngerasani itu ada yang boleh, tapi sebenarnya saya tidak ingin apa menjelaskan bolehnya ngerasani. Oh, dilarang sih ngerasani kok, didudui dalani, malah kacau. Tapi kalau di sini saya yakin tidak ada yang hobi ngerasani.